mohon izin sebelum diakhiri ada saudari kita yang ingin berikrar syahadat. Mohon kiranya ada bimbingan dari beliau. Silakan, bisa berbuka. Sini. Masya Allah, dapat macam itu. Masya Allah, dari mana? Salam. Assalamualaikum, Masya Allah, dari mana? Masya Allah, terima kasih. Ya. Tujuh tahun yang lalu, pertama saya datang ke sini, saya ikut majikan. Dan majikan itu benar-benar orang muda. Dan saya disuruh majikan masuk Buddha, saya enggak mau. Akhirnya, di saat saya pertama kerja, kerja ini enggak boleh, kerja itu enggak boleh. Saya bingung kok ya. Terus. Setelah itu, karena saya baru pertama dari Indonesia, saya bingung kalau begini gak boleh, begitu gak boleh, takutnya saya dipulangkan. Sementara di rumah ada anak kecil dan harus bayar hutang-hutang. Saya bingung ya. Akhirnya mau gak mau, saya disuruh masuk Buddha, akhirnya saya ngikut. Tapi dari hati dan pikiran saya tetaplah Islam. Tapi sampai saat ini pikiran saya enggak tenang dia. Insyaallah. Terus sekarang masih di majikan yang sama? Enggak, cuma 2 tahun setelah itu. Sekarang sudah bebas dengan majikan bebas, itu? Tapi hati saya enggak baik. Subhanallah, makasih. Dengar, ketidaktenanganmu itu seruan iman yang amat dalam. Itu yang menjagamu. Dan bersyukur punya hati semacam itu. Dan ingat, yang lalu biar berlalu. Allah Maha Pengampun. Dan memang itu dosa yang paling gede, menyekutukan Allah. Tapi kalau kita kembali, Allah pun mengampuni. Tinggal nanti harus semakin semangat ya, dekat dengan syariat ya, menjalankan kewajiban agama, jaga auratmu, jaga pergaulanmu. Jangan usah khawatir, setelah ini bersyahadat, yang lalu berlalu, sudah selesai. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang dikatakan orang yang menyekutukan Allah masuk neraka selamanya, yang tidak tobat seperti kamu. Ini adalah tobat, Allah ampuni, selesai. Sudahlah ya, yang lalu biarkan berlalu, ke depan hati-hati, kalau suatu ketika ada ancaman lagi, tidak. Iman, iman, Allah, Allah, Rasulullah, enggak bisa diganggu. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbebaskan ya, tinggal sekarang khusyuk, berkumpul dengan perkumpulan mulia semacam ini. Jangan sampai berpindah pergaulan, indah. Setiap Ahad cari pengajian, setiap Sabtu cari pengajian yang bisa rutin. Dan tidak usah diceritakan tentang masa lalu ini. Ya, anak-anak juga enggak perlu tahu, alhamdulillah. Semua media di skip, ditutup semuanya, ini hanya untuk pribadi ya. Cukup insyaallah Allah ampuni. Jangan khawatir. Suami di mana? Alhamdulillah. Menyesal. Nanti dapat suami lebih baik lagi. Itulah yang kami sampaikan. Seharusnya adalah dengan kesuksesanmu, kamu semakin lembut dengan suami ke depan. Insyaallah dapat suami diganti. Suamimu yang dulu baik, buktinya dia segera menikah karena pengen cari yang halal. Tidak usah disesali, bumi Allah luas. Laki-laki tidak hanya dia saja. Masih ada yang lainnya. Yang penting iman sudah kembali. Kemudian berpikir tentang pernikahan, enggak apa-apa, suami yang soleh ya, yang bisa memuliakanmu. Bismillah ya, indah karena Allah. Anak ada berapa? 2. Sudah gede? Kelas 3. SD? Sudah berapa lama di sini? 7 tahun jalan. Anak ditinggal sama 7 tahun? Enggak. Anak 2 tahun terus saya pergi ke sini. Masya Allah. Jadi jarang ketemu ibunya. Sama siapa sekarang? Sama mantan suami. Oh, yang biayai enggak? Yang biayai kirim terus, suami biayai. Saya yang membiayai, tapi setelah saya cerai, akhirnya saya jarang ngirim uang. Kok gitu? Anak siapa itu? Anak dia, bukan anakmu? Baik.
Tidak boleh begitu nanti. Ambil hatinya anak. Ambil hati anak, tetap saja membantu, tapi bukan untuk rebutan. Alhamdulillah suamimu tanggung jawab merawat anak kan? Biarkan dia, tapi tolong kasih usulan, dipondokkan di tempat yang mulia. Sudah, yang lalu biar berlalu, selesai ya. Insyaallah dapat suami yang baik lagi, insyaallah. Dan semakin tawadhu. Ya, mungkin suamimu bisa lebih kaya dari kamu, bisa saja lebih di bawahmu. Apapun bentuknya, tetap tawadhu, enggak boleh sombong. Baik, cukup. Baik, bersyahadat. Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku yakin dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. InsyaAllah, syukur. Sudah jadi sana. Kembali. Dan biasanya rata-rata kalau orang pernah kepleset dalam gitu, kalau sudah masuk kembalinya lebih indah dari sebelumnya. Karena sudah pernah merasakan pahitnya, rupanya iman yang salah. Hati kecilnya masih selamat. Sekarang kembali ke lingkungan iman yang benar. Indah, insyaAllah ya. InsyaAllah, jaga insyaAllah. Baik, insyaAllah. Sama-sama. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo ya. InsyaAllah. Sudah, terima kasih. Ya, solehah. Dan masih ya. Ketemu lagi nanti dengan Buya di Indonesia. Ya. Carikan jodoh yang baik nanti.